اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kedua, mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin walau seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba. Kita masih lagi pada hadis yang pertama, hadis Abi Najih dia panggil. Hadis Abi Najih Al-Irba' iaitu pesanan Nabi SAW kepada kita supaya kita patuh kepada pemerintah kita sekalipun dia keturunan hamba. Jadi masih lagi tentang hadis yang pertama, hadis taat kepada pemerintah dan hadis tentang berpegang dengan sunnah. Jadi wajib kita taat perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba. Bila dia dilantik dengan cara yang benar, maka wajib kita taat. Menguruskan hal ehwal muslimin hak kita. Contohnya orang ni dilantik menjadi imam. Tak sah bakang. Neh, atas dasar keturunan. Kita nak bakang ni atas dasar doktor. Mayang Zuhur 3 rakaat baru boleh batal. Tapi nak batal atas dasar dia kulit hitam kita putih, tak boleh. Kerana hitam putih sama di sisi Allah. Nak ataupun dilantik sebagai pengutip zakat. Kita tak mau beri pengutip zakat pasal apa? Keturunan tak molek. Dia molek, keturunan dia tak molek, tak boleh. Kena taat, kena beri ke dia. Nah. Jangan dengan jadi kita ni asabiyah. Asabiyah ni maknanya orang lain kalau betul tak ikut. Kalau kita salah pun nak ikut juga. Itu asabiyah. Sekalipun keturunan hamba. Keturunan hamba ni hina. Asal hamba. Orang beli dia merdeka. Maknanya hina lah asalnya. Kalau tak betul tak boleh. Walaupun untuk saya. Tok Said ni keturunan Rasulullah. Nasab siapa ke Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah radhiyallahu anhuma, panggil Tok Said. Tapi tak betul semayang. Neh, subuh nak ke ah. Assalamualaikum. Neh, apatah lagi kalau jadi Perdana Menteri. Neh. Dia tidak taat pada perintah Allah, maka kita tidak taat kepada dia. Tapi dalam pengurusan orang, kalau dalam pengurusan peribadi dia taat pada Allah, tapi dalam urusan orang ramai dia taat pada Allah, kita wajib taat. Sini ramai muski ataupun salah faham yang kata wajib taat. Nabi kata kepada pemerintah walaupun mereka jahat. Jahat ke mana? Jahat kepada diri mereka sendiri. Faham? Pemerintah berahi buat benda yang salah. Umpamanya buat dosa hak dia dengan Tuhan. Tetapi dia melaksanakan hukum Islam, wajib taat. Nampak? Neh, tu. Wajib taat. Tok imam memang kita tak berani pangah dak molek, mayang molek. Wajib ni ikut. Dia tak bawa dalam sembahyang hak dak molek tu. Neh. Tapi pemerintah hak ada gini, dia mengajak kita supaya derhaka kepada Allah. Dah boleh taat dak? Tak boleh taat ah. Gitu. Tapi kalau dia ya derhaka kepada Allah dalam pelaksanaan hukum, dia taat pada Allah, kita kena taat. Faham tak? Itu maksudnya atii Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Selama mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Kerana patuh kepada penguasa yang mempunyai sifat-sifat ini bererti patuh kepada Al-Quran dan hadis.
Selama mana imam tak salah, selama tu kita patuh. Taat kepada pemerintah. Pemerintah ni orang yang menguruskan kita. Sama ada pemerintah.